Hai semua. Okay guys, hari ini saya akan buat makan-makan lagi. Di mana saya order ayam penyet Yogyakarta. lebih kurang begitulah. Okay, saya tidak pernah makan lagi, first time. Dan apa yang saya nampak, saya rasa macam dia bilang special, tapi saya rasa macam biasa aja. Kalau biasanya kalau ayam penyet dia ada tempe, dia ada apalagi ini sayur terung, ataupun ada apa ini sedikit tauhu kan. Tapi ini macam dia ada dua slice timun dan ada satu ini apa ini kobis dan sambal dan satu sup ini aja, tapi dia bilang special. Dan ini saya masak sendiri telur dadar, so apapun saya tidak sabar memakan, sebab saya lapar. So mari kita coba dan kita rasa macam mana rasa sambal dia. Okay, so sedia maklum, saya memang penggemar ayam penyet. Apapun siapapun pembuat dia, dimanapun dia, restoran manapun, kalau nama pun ayam penyet, saya memang suka makan ataupun saya memang tertarik untuk mencuba. Jadi kali ini saya mencuba nasi ayam penyet dari belakang Yogyakarta, Yogyakarta. I don't know. So saya pun tidak sabar bunyi-bunyi favorit saya. So jom kita makan. Dia punya ayam sangat garing, rambut sambal dia, tapi kalau lebih pedas lebih sedap. Ini kurang pedas bagi saya. Yang biasa pakai tangan sesuai cuci. Okay, saya ambil ayamnya dulu. Dia punya ayam sangat garing, rambut sambal dia, tapi kalau lebih pedas lebih sedap. Ini kurang pedas bagi saya. Wangi, dia punya nasi wangi, dia punya sambal wangi.
agak manis-manis, tidak ada rasa masam. Memang sedap, serius lebih sedap. Nora, chocolate, bagaimana supaya mau kurus? So, biarkan saya habiskan dulu ya. Okay, selesai sudah saya makan, sudah habis. Okay, ayam penyet rasa Yogyakarta dia bilang. Okay, bagi penggemar-penggemar ayam penyet, bolehlah kamu try sebab masing-masing ada cita rasa sendiri. Tapi bagi saya rasa bukan tidak sedap, dia sedap, cuma sambal dia kurang pedas. Apapun memang ayam dia sangat-sangat besar, berbaloi. Jadi saya harap korang enjoy dengan video saya kali ini. Dan seperti biasa, kalau kamu suka dengan video saya, tolong komen, share, like. Dan yang paling penting, siapa yang belum subscribe, silalah subscribe saya punya channel dan tekan button lonceng itu supaya setiap kali saya upload video, kamu akan tahu. So, bye!